Bapak Ibu dan saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini kan kerja saya ke Bandung bulan yang lalu, saya berjanji untuk kembali lagi ke Jawa Barat, ke Bandung untuk membahas langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang nyata dalam rangka revitalisasi daerah aliran sungai Das Citarum. Karena selain memiliki nilai sejarah, nilai ekonomi, dan nilai sosial yang penting, bukan hanya bagi masyarakat Jawa Barat, tapi juga manfaatnya yang besar sekali bagi warga di ibu kota DKI Jakarta. Sungai Citarum juga merupakan sumber air minum bagi 27,5 juta penduduk, baik yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di DKI Jakarta. Dan 80% air minum masyarakat Jakarta, penduduk Jakarta bersumber dari Sungai Citarum ini, supaya tak tahu. Di samping itu juga 420 ribu hektar lahan pertanian airnya juga bersumber dari Sungai Citarum. Serta ada 3 pembangkit listrik tenaga air PLTA, yakni Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, yang dibangun di aliran sungai ini. Ketiganya mampu menghasilkan 1.400 MW pasokan listrik. Oleh karenanya, dalam rapat terbatas sore hari ini, saya ingin penataan Sungai Citarum harus segera dilakukan dan jangan ditunda-tunda lagi. Dan ini nantinya akan kita pakai untuk contoh bagi das-das yang lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Akan kita mulai penanganannya mulai dari hulu, tengah, sampai hilir. Di hulu, isinya catchment area harus dikerjakan. Yang di tengah ada pabrik-pabrik yang kita tahu semuanya, air limbahnya masuk ke Citarum. Dan yang paling hilir tentu saja ini juga harus kita kerjakan. Dan kuncinya ada di integrasi semua kementerian, semua lembaga, pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten maupun kota, harus semuanya, kuncinya hanya di sini, terintegrasi, tidak ada yang lain. Kalau ini bisa kita integrasikan, perkiraan saya 7 tahun, ini bisa kita selesaikan dengan baik. Hulu sampai hilir, hulu tengah hilir. Oleh sebab itu, ini sudah merupakan bukan rapat yang pertama, ini sudah rapat yang ke-14. Bolak-balik rapat, hanya saya ini yang pertama saya, tapi sebelumnya sudah dilakukan oleh Pak Menko Maritim. Dan kita harapkan integrasi antara kementerian, lembaga, pusat, dan daerah betul-betul nyata dan bisa kita kerjakan di lapangan. Saya kira ini menyangkut generasi kita ke depan. Kita mendengar Semarang di aliran sungai Citarum sudah pada posisi kuning, lampu kuning, sehingga kenapa kita cepat-cepat mengejar agar di hulu tata ruang wilayah, ditata, konservasi, rehabilitasi lingkungan harus betul-betul kita kerjakan. Tidak boleh rusak, itu juga dengan pengelolaan dasnya. Sekali lagi,
Saya tidak mau Sungai Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa dari pabrik-pabrik yang ada di kanan kiri Sungai Citarum ini. Terus ada pendekatan sehingga ada solusi pada pabrik-pabrik yang ada, tetapi kalau memang sulit mengikuti penegakan hukum yang tegas harus kita lakukan supaya ini tidak keterusan. Pendangkalan, penyempitan ini juga kita harus kerjakan. Dan saya melihat sebetulnya anggaran-anggaran yang ada ini sudah nempel semua di kementerian. Sebetulnya juga ada kegiatan-kegiatan, tetapi karena tidak terintegrasi antara kementerian, lembaga dan juga pusat dan daerah, kerjanya parsial semuanya sudah bertahun-tahun sehingga tidak kelihatan wujudnya. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.